rekan-rekan media yang kami hormati. Jadi seperti tadi Bapak Kepala Staf Kepresidenan mengatakan bahwa ini adalah satu masukan refleksi bagi pemerintah karena kami kurang melakukan sosialisasi atau informasi yang lebih masif mengenai TAPERA, khususnya kehadiran dari PP 21 2024. Terkait dengan pungutan bagi pekerja non ASN TNI dan Polri sebagaimana PP 21 2024 dapat dilihat di pasal 15, nanti akan diatur mekanismenya dalam suatu peraturan tingkat menteri. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Jadi nanti akan diatur dalam peraturan menteri tersebut. Dan tenang saja, ini durasinya masih 2027. Jadi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, terbitnya PP 21 2024 tidak semata-mata langsung memotong gaji atau upah para pekerja non ASN TNI Polri. Karena nanti potongannya, mekanismenya itu akan diatur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan. Itu mengenai mekanismenya. Kemudian yang kedua langsung isu penolakannya. Kalau terkait dengan isu penolakan, ini kan masalahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi kami pemerintah belum memperkenalkan dengan baik, belum melakukan sosialisasi masif. Jadi wajar kalau teman-teman pekerja dan pengusaha belum kenal jadi nggak sayang. Nanti insya Allah kami akan segera melakukan sosialisasi public hearing secara masif. Ya, kami juga terbuka untuk mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman stakeholders ketenagakerjaan. Jadi tenang saja, kita akan terus lakukan diskusi secara intensif. Dan sekali lagi, ini masih sampai 2027, nggak usah khawatir. Belum ada pemotongan gaji upah untuk para pekerja dimanapun, non-ASN, TNI, dan Polri. Demikian, Pak. Satu lagi, Ibu, menjawab isu bahwa TAPERA membebani para pekerja. Sudah tipis makin miris begitu katanya Bu. Nah, bagaimana menjawab isu tersebut Ibu? Sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 di pasal 100 itu sudah terbunyi dari 2003 ya, bahwa pekerja itu berhak mendapatkan fasilitas kesejahteraan pekerja. Ini amanat Undang-Undang 13 dan itu adalah menjadi beban bersama. Bahkan pemberi kerja pun pengusaha juga wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja. Apa saja kesejahteraan pekerja? Termasuk di dalamnya adalah rumah bagi pekerja. Nah, jadi TAPERA ini adalah dari mulai Undang-Undang nomor 6 ya, Undang-Undang 4 nomor 2016 itu sudah sangat harmoni dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu menyediakan perumahan bagi para pekerja. Apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Muldoko, masih banyak sekali saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah. Nah, kemudian jadi karena ini bukan iuran, ini adalah tabungan dan berlaku bagi pekerja yang memiliki gaji upah di atas upah minimum dengan komposisi hitung-hitungan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru. Sebenarnya insya Allah ini tidak memberatkan, tapi sekali lagi nanti kita bicarakan secara detail. Dan bukan cuma untuk memiliki rumah, bagi pekerja atau buruh yang sudah memiliki rumah, maka jika dia peserta TAPERA, maka bisa diambil uangnya secara cash ketika masa pensiun atau ketika beliau sudah tidak mau menjadi peserta TAPERA. Dan ekspresi yang disampaikan pada saat ini di berbagai media oleh teman-teman serikat pekerja, pengusaha, bahwa gaji sudah miris di bawah upah minimum, itu kan tidak termasuk dalam cakupan kepesertaan TAPERA. Mereka diekskludkan gitu. Jadi sekali lagi, ini hanya berlaku bagi pekerja buruh yang gajinya di atas upah minimum provinsi maupun di atas upah minimum kabupaten kota. Demikian, Mbak Lulu.